Sementara itu pemirsa, tim Macan Unit Reskrim Polsek Kota Baru juga berhasil menangkap pelaku pencurian sepeda motor di Masjid Nur Saada. Modus pelaku ialah mencuri motor milik marbot masjid dengan mengambil kunci motor korban saat menunaikan sholat. Jimmy Aldrian Kurniawan, warga Solo Sipin, Kota Jambi, pelaku pencurian motor di Masjid Nur Saada, Jalan Hos Cokro Aminoto, RT 5, Kelurahan Simpang 3, Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, pada Minggu 24 Juli 2022 lalu, berhasil ditangkap tim Macan Unit Reskrim Polsek Kota Baru. Kapolsek Kota Baru, Kompol Dadak Anindito mengatakan bahwa tersangka Jimmy melakukan pencurian terhadap motor Beat dengan nomor polisi BH4681YZ milik marbot Masjid Nur Saada. Dengan mengambil kunci motor yang diletakkan korban di atas meja, pelaku beraksi saat korban sedang melaksanakan sholat. Aksi pencurian ini baru diketahui korban setelah menunaikan sholat dan melihat motor yang telah diparkirkan sudah raib. Dari korban ini yang merupakan adalah marbot masjid, ini setelah sholat kemudian melihat kendaraan yang terparkirkan di masjid itu hilang. Nah, kemudian yang bersangkutan melapor ke Polsek Kota Baru. Kemudian dari Polsek Kota Baru melakukan pengembangan dan didapatlah data pelaku yang dikenal ini, ya, yang merupakan adalah residivis tahun 2020, kemudian bebas, kemudian maklum lagi terkait dengan pencurian kendaraan bermotor ini. Pelaku diketahui merupakan residivis atau pernah dihukum atas kasus curan mordi tahun 2022. Akibat perbuatannya, pelaku Jimmy akan dijerat dengan pasal 362 KUH pidana dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.